اللهم صل وسلم وبارك عليه. Oh.
Kita dirubah oleh Allah menjadi lebih baik. Mudah-mudahan sepulang dari majelis ini, semua sesuatu yang ada dalam diri kita, pada diri kita, yang akan terjadi kepada kita dan keluarga-keluarga kita, mudah-mudahan dijadikan segalanya baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu luar biasa, satu situasi yang luar biasa. Kenapa saya bicara begitu? Karena di zaman sekarang, zaman akhir, zaman di mana manusia menginginkan segala sesuatu serba instan, nyuwene, panyuwene keinginane, pingin cepat terkabul, pingin yang baik-baik, pingin sama dengan orang yang sukses, tapi tidak pernah melihat dengan prosesnya. Banyak orang gak mau lihat proses, banyak orang tidak mau capek, banyak orang tidak mau nunggu lama-lama, yang penting hasilnya yang terbaik itu zaman sekarang. Podo karo panganan, panganan saiki kan panganan yang instan-instan yang paling laris. Nek yang masaknya rada ruwet, rada rano yang gelem. Nek yang instan, koyok mie-mie instan, bakso-bakso instan. Semuanya serba instan diharapkan oleh orang-orang sekarang. Begitu juga dengan nasib. Nasibnya orang itu banyak yang pengin nasibnya segera berubah jadi wong sukih, jadi wong sukses, pengin jadi wong pinter, tapi enggak mau melihat proses.
prosesnya ora gelem dilakoni, ora gelem payah, ora gelem kesel, ora gelem berkorban, tapi sing dipingini urip nikmat, urip sugih, duwe bojo ayu, duwe bojo sing ganteng, anake soleh dan solehah, pingin duwe mobil sing akeh, pingin omahe sing apik. Kon kerja ora gelem. Nggih, kata nggih. Banyak zaman sekarang orang-orang model seperti itu banyak. Itu sama halnya orang melupakan kodrat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa menungso niku pancen harus obah. Sing liyane coba ngomong meneng wae. Aku tak ngomong guys, soalnya suaraku sik rada serak, dadi ora iso banter. Saya habis tampil bersama dengan Romo Irama tadi malam. Tadi suaranya agak habis, suaranya ora iso banter. Dan habis duet sama Soneta tadi malam di Indosiar. Anugerah Dangdut Indosiar tadi malam. Saya udah di situ tadi malam. Cuman bagiannya ke Lampung. Tadi rakyat itu nang TV. Jadi kalau saya boleh mengatakan, wong model ngeten niku ora gelem pak, ora gelem kesel, ora gelem payah, pingin sukses. Itu saya teringat ada satu tulisan nang burine truk ya, nang truk. Aku pas perjalanan menuju kemana gitu, saya perjalanan menuju mana itu di depan saya ada truk tulisannya kayak api. Saya itu kadang di truk-truk itu tulisan bagus-bagus mengingatkan kita, menasihati kita kadang. Tulisannya kok yang ini. Orang bekerja tanpa berdoa itu sama halnya sombong. Wong kerja tok tapi ora gelem donga, ki wong sombong modelnya. Kenapa? Dia seolah-olah enggak butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di bawahnya ada tulisannya, wong donga tok ora gelem kerja, ngimpi. Itu tulisan bagus, saya ingat itu tulisan. Nang burine terke, ada orang bekerja enggak mau berdoa, itu sama halnya orang sombong. Ono wong donga tok ora gelem kerja, ngimpi kowe. Tekan muter bakal sugih. Serius, bendino cuma tangi turu, ora gelem kerja cuma nyuwun ya Allah, sugih ya Allah. Tapi ora gelem kerja, sama halnya mengharap sesuatu tapi Anda tidak mau meraih itu ya podo wae, ora bakal bisa kita raih sesuatu itu. Sama halnya malam hari ini alhamdulillah, dan malam-malam sebelumnya dan sesudahnya nanti kita lihat setiap hari, setiap detik dan setiap saat, khusus tentang pemalam ini. Selalu kita berusaha dan berdoa. Ini malam hari ini majelis yang komplit. Kita ini berusaha dan berdoa. Bukan termasuk orang sombong. Berusaha kita sudah berangkat dari rumah, mengeluarkan duit kita untuk beli bensin, mengeluarkan tenaga kita capek-capek duduk di sini, dan kita berdoa kepada Allah. Ini komplit, majelis yang komplit. Majelis berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu mudah-mudahan usaha kita dan doa kita tidak sia-sia. Mudah-mudahan usaha kita dan doa kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab napa? Sebab majelis Kanjeng Nabi ini majelis serba bisa. Majelis serba komplit. Ana wong loro saka omahe teko nang nggon kene luru obat, luru tombo melewati selawat. Insyaallah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kesusahan ekonomi, nemu mai kerja wis angel, dagangan ora payu-payu, sawah panen ora sukses, krungu ana majelis selawat mangkat saka mai bismillah aku niat maulud karo Habibuddin karo Zahir, mudah-mudahan dikei rezeki sing halal sing barokah oleh Allah. Pulang dari majelis ini karena jenengan sudah berusaha berangkat dari rumah ke tempat ini dan berdoa, insyaallah semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiang-tiang yang hidup satu zaman dengan Rasulullah, orang-orang yang sehidup satu zaman dengan Nabi Muhammad, ora kurna ngomae tok kidu ngora. Serius nih. Yang namanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Amr bin As, Abdurrahman bin Auf, Bilal bin Rabah, semuanya menjadi orang mulia karena gelem obah lan donga. Paham ya? Mau berusaha, mau bergerak, mau merubah nasibnya dan berdoa kepada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Halo Dulu Kafe, jangan lupa like, share, and subscribe channel Rian PMR Jalur. Salam.